daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin didatangi kematian, maka malaikat rahmat datang dengan sehelai sutera putih. Mereka berkata kepada rohnya, keluarlah dengan hati yang tenang lagi diredai. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita mempunyai kematian seperti ini. Keluarlah dengan hati yang tenang lagi diredai kepada kenikmatan Allah. Wangian-wangian daripada kasturi, wangian dan Tuhan yang tidak murka. Maka keluarlah roh itu lebih wangi daripada kasturi, sehingga para malaikat berebut untuk menyentuhnya. Allahu Akbar. Bila roh orang baik dikeluarkan daripada tubuh, dia akan berbau sangat wangi sampai para malaikat berebut nak sentuh roh tersebut. Sehingga para malaikat berebut untuk menyentuhnya. Mereka lalu membawanya ke langit dunia. Para malaikat yang berada di langit itu berkata, duhai, alangkah wanginya apa yang kamu bawa ini dari dunia. Roh itu lalu bergembira menyambutnya. Maksudnya roh-roh lain pun bergembira menyambutnya. Roh itu lalu dibawa kepada roh kaum mukminin. Mereka sangat gembira menyambutnya melebihi salah seorang kamu apabila seorang keluarganya yang hilang telah kembali. Mereka lalu bertanya, apa khabar si fulan, apa khabar si fulan. Maksudnya bila roh baik ni saling bertemu, akan saling bertanyalah, apa khabar dengan isteri aku contohlah, apa khabar dengan suami aku, apa khabar dengan anak-anakku. Maksudnya bila meninggal roh orang baik, dia akan diangkat ke langit, dia akan bertemu dengan roh-roh orang yang baik. Mudah-mudahan kita besok akan bertemu dengan roh ibu ayah kita yang telah pergi. Mereka sedang berada di kalangan roh-roh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dan roh-roh orang yang saleh. Kerana keadaan mereka itu lebih indah daripada keadaan di dunia. Mereka lebih rehat di sana. Mereka tidak ada lagi kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Bila ada roh yang baik baru diangkat, bau wangi, dipuji-puji dan sebagainya, masing-masing tak sabar nak tanya, kebetulan kenal di dunia dahulu. Macam mana dengan isteri dan anak-anakku contohlah kan? Baik, isteri dan anak-anak awak sehat. Isteri saya macam mana? Dah nikah lain dah tuan. Contohlah ya. Maksudnya akan saling bertanya khabar keadaan, begitulah perumpamaannya. Roh itu, mereka lalu bertanya khabar, apa khabar, apa khabar si fulan orang itu orang ini. Para malaikat berkata, biarkanlah dia sebab dia baru saja melalui kesusahan dunia. Maksud malaikat cakap pada roh-roh yang lama dah tu, biarkanlah dulu, biarlah dia rehat dulu. Sebab dia baru saja melepasi satu kesakitan, iaitu kesakitan menghadapi sakaratul maut. Apabila roh itu menjawab, tidaklah, si fulan itu telah datang kepada kalian. Mereka berkata, kalau begitu mestilah dia dihantar ke neraka Hawiyah. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya ada yang bertanya, apa khabar si fulan? Lalu orang ini pun yang baru meninggal dunia, roh baru meninggal, jawab, bukankah dia telah datang bertemu kalian? Maksudnya dia tu mati dulu sebelum saya. Kenapa kamu tanya apa khabar si dia? Lalu kalaulah roh itu tidak sampai kepada kelompok orang-orang soleh, maka dia berada di kelompok roh-roh orang yang sedang diseksa, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maut adalah gerbang kebebasan yang akan membawa orang-orang soleh ke alam yang penuh keindahan dan menjumpai kekasih yang disayanginya. Abdullah bin Amr bin Al-Hajj berkata, perumpamaan seorang mukmin yang melepaskan rohnya ibarat seorang yang ditawan dalam penjara lalu dibebaskan daripadanya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mencintai kematian kerana rinduku kepada Tuhan. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh mukmin yang lebih baik daripada kematian. Kita tunggu ke kita takut? Ke ada orang mengira, bang, saya membilang hari, hari apa? Hari kematian. Kenapa pula tak sabar rasa? Kebanyakan daripada kita takut bila cerita tentang kematian. Kalaulah kita hari ini terkejut dengan kematian orang lain, esok kita lagi terkejut dengan kematian sendiri.
Allahu Akbar. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin didatangi kematian, maka malaikat rahmat datang dengan sehelai sutera putih. Mereka berkata kepada rohnya, keluarlah dengan hati yang tenang lagi diridai. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mempunyai kematian seperti ini. Keluarlah dengan hati yang tenang lagi diridai kepada kenikmatan Allah. Wangian-wangian daripada kasturi, wangian dan Tuhan yang tidak murka, maka keluarlah roh itu lebih wangi daripada kasturi, sehingga para malaikat berebut untuk menyentuhnya. Allahu Akbar. Bila roh orang baik dikeluarkan daripada tubuh, dia akan berbau sangat wangi sampai para malaikat berebut nak sentuh roh tersebut. Sehingga para malaikat berebut untuk menyentuhnya. Mereka lalu membawanya ke langit dunia. Para malaikat yang berada di langit itu berkata, duhai, alangkah wanginya apa yang kamu bawa ini dari dunia. Roh itu lalu bergembira menyambutnya. Maksudnya roh-roh lain pun bergembira menyambutnya. Roh itu lalu dibawa kepada roh kaum mukminin. Mereka sangat gembira menyambutnya melebihi salah seorang kamu apabila seorang keluarganya yang hilang telah kembali. Mereka lalu bertanya, apa khabar si fulan, apa khabar si fulan. Maksudnya bila roh baik ni saling bertemu, akan saling bertanyalah, apa khabar dengan isteri aku contohlah, apa khabar dengan suami aku, apa khabar dengan anak-anakku. Maksudnya bila meninggal roh orang baik, dia akan diangkat ke langit, dia akan bertemu dengan roh-roh orang yang baik. Mudah-mudahan kita besok akan bertemu dengan roh ibu ayah kita yang telah pergi. Mereka sedang berada di kalangan roh-roh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dan roh-roh orang yang saleh. Kerana keadaan mereka itu lebih indah daripada keadaan di dunia. Mereka lebih rehat di sana. Mereka tidak ada lagi kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Bila ada roh yang baik baru diangkat, bau wangi, dipuji-puji dan sebagainya, masing-masing tak sabar nak tanya, kebetulan kenal di dunia dahulu. Macam mana dengan isteri dan anak-anakku contohlah kan. Baik, isteri dan anak-anak awak sehat. Isteri saya macam mana, dah nikah lain dah tuan. Contohlah ya. Maksudnya akan saling bertanya kabar keadaan, begitulah perumpamaannya. Roh itu, mereka lalu bertanya kabar, apa khabar, apa khabar si fulan orang itu orang ini. Para malaikat berkata, biarkanlah dia sebab dia baru saja melalui kesusahan dunia. Maksud malaikat cakap pada roh-roh yang lama dah tu, biarkanlah dulu, biarlah dia rehat dulu. Sebab dia baru saja melepasi satu kesakitan, iaitu kesakitan menghadapi sakaratul maut. Apabila roh itu menjawab, tidaklah, si fulan itu telah datang kepada kalian. Mereka berkata, kalau begitu mestilah dia dihantar ke neraka Hawiyah. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya ada yang bertanya, apa khabar si fulan? Lalu orang ini pun yang baru meninggal dunia, roh baru meninggal, jawab, bukankah dia telah datang bertemu kalian? Maksudnya dia tu mati dulu sebelum saya. Kenapa kamu tanya apa khabar si dia? Lalu kalaulah roh itu tidak sampai kepada kelompok orang-orang soleh, maka dia berada di kelompok roh-roh orang yang sedang diseksa, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maut adalah gerbang kebebasan yang akan membawa orang-orang soleh ke alam yang penuh keindahan dan menjumpai kekasih yang disayanginya. Abdullah bin Amr bin Al-Hajj berkata, perumpamaan seorang mukmin yang melepaskan rohnya ibarat seorang yang ditawan dalam penjara lalu dibebaskan daripadanya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mencintai kematian kerana rinduku kepada Tuhan. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh mukmin yang lebih baik daripada kematian. Kita tunggu ke kita takut? Ke ada orang mengira, bang, saya membilang hari, hari apa? Hari kematian. Kenapa pula tak sabar rasa? Kebanyakan daripada kita takut bila cerita tentang kematian.
Kalaulah kita hari ini terkejut dengan kematian orang lain, esok kita lagi terkejut dengan kematian sendiri. Allahu Akbar.